Susulan penemuan mayat kanak-kanak perempuan di Padang Ragut, Kampung Tanjung Medang Hilir, Pekan, Pahang semalam. Ketua Polis Pahang, Datuk Muhammad Zakaria Ahmad ketika dihubungi RTM percaya dengan penahanan suspek lelaki warga Kemboja berusia 23 tahun, siasatan kes dapat diselesaikan. Katanya suspek adalah orang terakhir yang dilihat bersama mangsa. Mangsa anak ketiga daripada empat beradik itu dilaporkan hilang 30 Januari lalu selepas keluar untuk pergi ke kedai pukul 5 petang dengan memakai baju berwarna biru. Setelah tidak pulang ke rumah, ibu mangsa Zaleha Abdullah 35 tahun membuat laporan polis di Balai Polis Pekan dan usaha mencari mangsa sekitar kampung terus dilakukan penduduk. Identiti mayat dikatakan kanak-kanak perempuan dikenali sebagai Siti Masitoh Ibrahim, 11 tahun yang dilaporkan hilang sejak 30 Januari lalu itu juga masih tidak boleh disahkan. Proses bedah siasat akan dijalankan esok untuk mengetahui punca sebenar kematian. Terdahulu ibu mangsa mengesahkan kematian anaknya itu melalui aplikasi WhatsApp.